Kenapa? Di kelahiran ini Anda melihat ada orang yang baik sejak lahir, tapi kok hidupnya menderita. Sebaliknya, Anda juga mungkin melihat, kok si A itu banyak melakukan kejahatan, tapi kok hidupnya baik terus ya? Hal itu terjadi karena ajaran Buddha yang seperti yang tadi sudah saya uraikan. Si orang baik yang hidupnya susah terus, itu artinya karma-karma baiknya belum ada yang berbuah. Ya, karena karma baik berbuah sesuai dengan masanya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Orang jahat yang hidupnya baik, itu terjadi karena karma buruknya belum berbuah saja. Sedangkan yang berbuah masih karma baiknya saja gitu. Jadi jangan terus berpikir, oh enak ya berarti hukum karma nggak benar ya. Itu katanya Buddha kalau orang melakukan karma baik, lalu hidupnya akan menderita efeknya. Kalau seseorang melakukan karma jahat, maka kehidupannya akan susah. Tapi faktanya kok nggak seperti itu. Ya, berarti sebenarnya karma ini nggak efektif. Tidak seperti itu gitu. Di Myanmar, itu ada satu cerita, mungkin semacam apa ya. Ceritanya begini. Ini sebenarnya cerita dhamma sih. Seseorang menebang pohon bodhi, kemudian dia mendapatkan harta karun. Jadi sebenarnya menebang pohon bodhi itu aku salah kan? Perbuatan yang tidak baik loh itu menebang pohon bodhi. Tapi ketika dia menebang pohon bodhinya tumbang, akarnya tercerabut, di sekitarnya ternyata ada harta karun. Jadi seseorang menebang pohon bodhi mendapat harta karun. Kemudian ada orang lain sedang merawat pohon bodhi, udah mulai banyak ini yang perlu dirapikan gitu. Dia merawat tanaman bodhi tadi, tiba-tiba dia terjatuh dan kakinya patah. Jadi kalimatnya ini mungkin kayak peribahasa atau apa gitu. Seseorang menebang pohon bodhi mendapatkan harta karun. Seseorang merawat pohon bodhi, kakinya patah. Paham nggak? Ya, itu sebenarnya cerita-cerita dari Seado sih untuk mendidik umat-umat Buddha di Myanmar sana begitu, bahwa jangan berpikir bahwa oh ternyata boleh ya kita tebang aja pohon bodhi karena bisa dapat harta karun. Jangan dirawatlah pohon bodhi nanti kakimu patah loh. Ya, lo itu bisa melakukan perbuatan yang tidak baik dengan cara menebang pohon bodhi kok malah dapat harta karun. Merawat pohon bodhi yang harusnya itu adalah karma baik kok malah menyebabkan kakinya patah. Paham? Ya, ini kan sama seperti cerita yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Kenapa hal itu terjadi? Apakah berarti menebang pohon bodhi itu adalah karma baik? Tetap saja itu adalah bukan perbuatan yang baik. Tapi kok dia mendapatkan harta karun? Ya karena kebetulan karma baik dia di kehidupan lampau atau yang dilakukan sebelumnya berbuah. Tetapi menebang pohon bodhi itu sendiri tetap saja itu adalah karma yang tidak baik. Berarti merawat bodhi adalah perbuatan pohon bodhi adalah perbuatan yang tidak baik karena efeknya kakinya patah. Enggak juga. Kaki dia patah adalah efek dari karma dia yang sebelumnya, karma buruk dia yang sebelumnya, ya. Dia menebang bodhi itu adalah karma baik yang saat itu belum berbuah. Ya. Jadi Anda harus memahaminya seperti itu.